Kerana semuanya Allah Ta'ala itu witir, yang ini ganjir,
dan dia suka kepada Witir iaitu Gambir. Ada seterusnya, Ali bin Umar anna Rasulullah SAW autara ala ba'irihi rahul jama'ah. Dan dari Ibn Umar, semua Rasulullah SAW salat witir di atas untanya. Hadis yang lain, an Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Rawal khamsah ila Tirmizi. Dari Abi Ayyub dia berkata, dalam sabda Nabi salat witir itu adalah hak. Maka barang siapa yang suka witir dengan 5 rakaat maka kerjakanlah. Dan barang siapa suka witir dengan 3 rakaat maka kerjakanlah. Dan barang siapa suka witir dengan 1 rakaat maka kerjakanlah. Riwayat Imam yang 5 kecuali Al-Tirmizi. Wa fi lafzi Abi Dawud, al-witru haqqun 'ala kulli muslimin. Dan dalam lafaz Abu Daud dikatakan witir itu adalah hak bagi setiap muslim. Warawahu Ibnu Mundhir wa qala fihi al-witru haqqun wa laysa biwajibin. Dan Ibnu Mundhir meriwayatkan, dia mengatakan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda witir itu adalah hak tetapi bukannya wajib. Tapi riwayat ini dipertikaikan oleh ahli ulama. Nanti kita cari kemudiannya. Okey. Penjelasan. Syarif berkata, perlu diketahui bahawa hadis-hadis ini di dalamnya ada yang menunjukkan witir itu wajib dan ada juga yang menunjukkan tidak wajib. Yang pembenarian tidak wajib tetapi sunat itu jumhur ulama. Namun pendapat mereka itu ditentang oleh Abu Hanifah yang mengatakan witir itu adalah wajib. Dan diriwayatkan dari dia juga bahawa witir itu adalah fardu. Sebab begini ya, nanti sebabnya bagi pandangan Imam Abu Hanifah, dia wajib dengan fardu ni dia ada perbezaan. Pandangan Imam Abu Hanifah, wajib dengan fardu ada perbezaan. Bagi pandangan mazhab lain, wajib dengan fardu dia tak ada beza. Wajib tu wajiblah, fardu tu wajiblah. Wajib tu fardu, fardu tu wajib. Tapi bagaimana Abu Hanifah, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu tentang fardu ni fardu, wajib tu seolah sunat muakkad dalam pandangan mazhab yang lain. Memang sebab bagi pandangan Imam Hanifah, wajib dengan fardu dia berlainan. Wajib memang fardu ni memang kena buat, tidak buat dosa. Mana? Wajib ni seolah-olahnya bagi pandangan mazhab Hanifah sunat muakkad dan pandangan mazhab yang lain. Jadi buat perbezaan di sini. Baik. Kalau kita tengok nota kaki, Abu Hanifah membezakan antara wajib dan fardu. Wajib itu suatu ketetapan berdasar dari yang masih ada kesamarannya. Seperti hadis Ahad. Kias. Fardu juga suatu ketetapan berdasar dalil qat'i, sehingga siapa yang menentangnya dipandangkan kufur. Ini satu takrif lah yang dibuat. Tapi ringkas ceritanya, kamu mesti dia ada perbezaan dalam bahagian ini. Baik. Tetapi Ibn Munzir berkata, aku tidak mengetahui seorang pun ulama yang setuju dengan pendapat Abu Hanifah ini. Kali itu musannif dalam bab ini membawakan hadis Ibn Umar bahawa Nabi SAW pernah witir di atas untanya untuk jadikan dalil atas tidak wajibnya witir itu. Sebab ia kaum muslimin dan muslimat kalian, sudah tentulah apabila semayang fardu ni, semayang fardu ialah dia tidak boleh di atas kenderaan kecuali kalau darurat sangat. Itu boleh. Ada pun semai sunat boleh buat atas kenderaan. Maka Nabi SAW memungkinkan baginda turun, tapi Nabi SAW tetap main di atas kenderaan juga. Maka itulah menunjukkan witir itu adalah sunat.
Yang seterusnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, yang paling sahihnya dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Bukan peringkat sunnah saja, tidak. Memang itu. Lagipun berdasarkan kepada hadis kaum muslimin dan muslimat, yang disebut daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, yang menceritakan tentang permasalahan, "Ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkan aku ke satu jalan yang memasukkan aku dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka." Lalu kata Rasulullah al-Azim, "Engkau bertanya kepada perkara yang besar, maka ialah jalannya ialah kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Dia sebut berkata, "Dan kamu sembahyang lima waktu. Lepas tu akhirnya ingat Nabi kata, "Illa antatawwa'a," kecuali engkau nak mengerjakan yang sunat. Maka dalam hadis ini sebut sembahyang lima waktu ni ialah itu illa antatawwa'a, melainkan engkau nak mengerjakan yang sunat. Maka di sini kepahaman ulama-ulama hadis dalam bab ini, kaum muslimin setengahnya mengatakan bahawa yang pertama lima, yang lainnya selain pada lima itu adalah sunat. Memang baik. Tapi as-sahih ialah witir itu sunat muakkadah. Baik. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala pernah mengatakan, walaupun dia sunat muakkadah, orang biasa tinggal sunat muakkadah ni dia adalah dosa-dosa kecil. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Sebabnya sunat yang dah hampir kewajib dah kamu semua. Sebabnya bila sebut sunat muakkadah, sunat itu Nabi tak rajin tinggal. Nabi tak tinggal. Kalau sunat biasa ni kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Sunat muakkadah ni Nabi tak tinggal. Jadi, itu sebab jangan tinggal dalam kata. Berdasarkan pada satu hadis yang lain, kata Abu Hurairah, "Berpesanlah akan kekasih Rasulullah SAW, jangan aku tinggalkan tiga perkara, iaitu apa dia, berpuasa tiga hari setiap bulan, yang keduanya adalah rakaatain di duha, sembahyang rakaat duha, iaitu witir sebelum aku tidur." Jadi, apa ya? Dan lagi pun kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau kita baca banyak-banyak lagi riwayat, kita akan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala dalam keadaan baginda musafir. Baginda musafir. Dua semai sunat yang Rasulullah tak tinggal. Witir dan qabliyah subuh. Yang lain Rasulullah tinggal. Kalau Rasulullah dalam keadaan musafir, ba'diyah, qabliyah, zuhur, ba'diyah, zuhur, semua Nabi tinggal dah kau. Tapi dalam masalah witir, Rasulullah tidak tinggal. Qabliyah subuh, Nabi tidak tinggal. Jadi, baik. Ya. Dan seterusnya. Ini baru cerita mukadimah bab witir dulu. Ali bin Umar qala rajulun fa qala, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul lail matna fa idza khifta subha apa autir biwahidati." Rawahul Jamaah. Daripada Ibnu Umar, dia berkata, ada seorang lelaki berdiri lalu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya solat malam itu?" Solat malam itu, solat malam maksudnya iaitu solat yang dikerjakan di waktu malam hari sudah solat Isyak, yang sering disebut juga dengan solat tahajud. Kalau di bulan Ramadan dikenal dengan bulan solat tarawih. Bagaimana ya solat malam itu? Maka jawab Nabi SAW, solat malam itu dua rakaat. Dan apabila engkau khawatir kedua-dua subuh, maka witirlah dengan satu rakaat. Itu sedapnya. Bila sahabat tanya Rasulullah, bagaimana solat malam? Solat malam itu dua. Makna. Lalu kata Nabi, kalau kiranya kamu khawatir subuh nak masuk dah,
maka tunaikan witir itu satu rakaat. Tunaikan witir itu satu rakaat. Baik. Nanti ini membahasan banyak tentang taklim. Wajah dan Ahmad berriwayat salatul lail masna masna tusallimu fi kulli rakaatain wa dzakara al hadis. Ahmad menambah dalam satu riwayat solat malam itu dua-dua dengan salam dalam tiap-tiap dua rakaat. Lalu ini umum kan solat malam. Solat malam itu termasuklah kaum muslim dia panggil kata hajut juga ataupun termasuk witir. Maka diumumkan dua-dua. Baik. Nanti kita baca lalu dah. Nanti saya urai sedikit lagi. Walil muslimin qila li Ibn Umar ma masna masna qala yusallim fi kulli rakatai. Dan bagi muslim diriwayatkan pernah ditanyakan kepada Ibn Umar bagaimana dua-dua itu. Ibn Umar menjawab iaitu salam dalam setiap dua rakaat. Maka kaum muslimin dan muslimat kelam dalam bab itu setiap dua rakaat kita beri salam, setiap rakaat kita beri salam. Itu umumnya hadis. Sekarang ni ingat dulu hadis ni. Sebab kan kita sekejap lagi kita nak bahas ni. Ali bin Umar annahu kana yusallimu baina rak'atayn wa rak'atayn fil witr hatta annahu kana ya'muru bi ba'di hajati. Rawi Bukhari. Daripada Ibn Umar, semuanya ia biasa salam antara dua rakaat dan satu rakaat dalam solat witir. Ingat dia pernah menyuruh demikian dalam sebagian hajatnya. Maksudnya Ibn Umar memisahkan tiga rakaat dengan dua salam itu kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, dia langsung tiga rakaat dengan satu salam. Tengok ya, kemudian. Ini dia. Wa Ali bin Umar annahu kana yusallimu bainar rak'ataini wa rak'atal fil witr hatta annahu kana yaqulu bi ba'di hajatihi. Rawi Bukhari. Dari Ibn Umar semuanya ia biasa salam antara dua rakaat dan satu rakaat dalam solat witir. Hingga dia pernah menyuruh demikian dalam sebagian hajatnya. Bermaksud begini, Ibn Umar memisahkan tiga rakaat dengan dua salam itu kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, ia langsung tiga rakaat itu dengan satu salam. Itu perbuatan Ibn Umar. Perbuatan Ibn Umar kaum muslimin, kalau dia semayang tiga rakaat witir ini, dia buat dua salam. Kalau sekiranya ada kaum muslimin ada keperluan. Itu tiga rakaat ini dua salam kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, dia buat tiga rakaat sekaligus. Maksudnya tiga rakaat satu salam. Bermaksudnya kalau nak menunaikan hajat dia, kalau tidak ada keperluan, kalau ada keperluan kaum muslimin dan muslimat kelab memisahkan tiga rakaat buat dua salam. Tapi kalau tak ada keperluan kaum muslimin dan muslimat, maksudnya kalau tak ada keperluan dia buat tiga rakaat satu salam. Ini perbuatan Ibn Umar. Nah, baik. Okey. Sekarang kita bincang dulu. Nanti takut tertinggal lupa. Yang mana lebih afdal? Witir tiga rakaat tu salam atau tiga rakaat kamu dua salam? Bagi pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengambil dari umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sembahyang malam matna matna dua-dua. Witir termasuk main malam dah? Ya. Witir masuk semayang malam. Tahajud juga semayang malam. Semayang Ramadan pun terawih semayang malam. Jadi dalam hadis ni umum bahawa Nabi SAW semayang malam tu dua-dua. Maksud bila dua-dua ni kaum muslimin dan muslimat kelak termasuk witir pun dua jugalah. Dua-dua. Lepas tu satu rakaat. Itu dipahamkan oleh Imam Ahmad. Tetapi kaum muslimin dalam kitab Ibnu Hajar yang bernama Fathul Bari. Fathul Bari. Berkat Ustaz Fathul Bari.
Fathul Bari. Orang muslimin dan muslimat kita. Ha? Kata Ibnu Hajar, dia kata, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Aisyah mengatakan, aku tak pernah melihat yang Nabi SAW saya witir 3 rakaat 2 salam. Dia buat witir 3 rakaat 1 salam. Boleh faham itu pembahasan? Imam Ahmad kaum muslimin mengatakan, mentarjihkan dengan witir itu 3 rakaat 2 salam. Kerana memahamkan cara umumnya hadis bahawa Nabi SAW semalam masna 2 rakaat 2 rakaat 2 kan. Jadi dirangkumilah witir pun solat malam juga, tarawih pun solat malam juga, tak ada solat malam juga. Jadi Nabi buat 2-2. Ha, jadi witir pun 2-2 jugalah. Ha, tambah pula 1 rakaat. Itu kata Imam Ahmad. Tapi kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Aisyah juga dinakalkan pendapat ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Al-Bari. Dia kata apa? Bahawa aku tak pernah tengok Nabi semayang witir 3 rakaat 2 salam. Maka dibuat 1 salam. Dan itu juga jadi pilihan segabur. Betul betul. Ha? Pilihan saya lah segabut lah. Rebah kereta. Dah saja nak beri. Beri apa ni. Beri kontroversi sikit lah. Haa, dia faham tu. Baik. Sebabnya berdasarkan kepada hadis yang lain. Haa, tengok. Berdasarkan pada hadis. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kaum muslim dan muslimat. Pernah Rasulullah SAW ni kaum muslim membuat witir kadang-kadang 5 rakaat sekaligus. Kadang-kadang Nabi buat witir 7 rakaat sekaligus. Kadang-kadang Nabi buat witir 9 rakaat sekaligus. Tak ada buat 2 salam. Boleh faham tu? Jadi permasalahannya kaum muslimin mesti maklumkan. Kalau Nabi buat dalam hadis disebut apa ni, penerangan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bila Nabi buat 5 rakaat sekaligus witir ni, kaum muslimin dan muslimatlah, Nabi buat 1 salam. Dan Nabi pernah buat 7 rakaat sekaligus. Maka Nabi buat 1 salam, cuma Nabi duduk pada rakaat yang ke-6. Nabi duduk rakaat yang ke-6, tapi bukan baca tahiyat, tapi Nabi berdoa. Boleh nampak itu? Okey, begini cerita dia. Nabi buat witir 7 rakaat sekaligus. Aku masih nak witir 7 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bila sampai rakaat yang ke-6, kamu sih Rasulullah duduk seperti mana duduk tahiyat awal. Tapi bukan baca tahiyat awal. Nabi berdoa. Depan Nabi berdoa dan tayawat, maka Nabi bangun pula kamu serkah yang ke-7. Lepas itu barulah Nabi salam, kamu meneruskan seperti biasa dan salam. Tapi tetap juga 1 salam. Itu sebab kamu sendiri dan muslimat kita, setengah ulama hadis dari Pakistan kata wal afdal, ada kata sebagainya. Dia kata ke Aisyah, aku dah dah tengok Nabi ni semayang witir 3 rakaat, 2 salam, dan Nabi buat 1 rakaat, 1 salam. Yang bermirip pendapat 2 salam ialah pendapat Imam Ahmad. Dia faham itu? Tapi kok mana pun boleh belaka. Nak buat kaum muslimin 3 rakaat 1 salam pun boleh. Nak buat 3 rakaat 2 salam pun boleh. Cuma kita kata amanah lebih afdal. Saya kata ke Imam Ahmad, dia faham makna-makna tadi. Tapi bila kata Ibn Hajar, dia nakalkan kenyataan Aisyah bahawa Nabi SAW, hatta Nabi buat 3 rakaat, Nabi tak buat 2 salam. Hatta 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. 9 rakaat Nabi buat, kamu sinam simakkan, tak buat 2-2. Nabi yang 9 rakaat witir tu, pada malam tu Nabi buat witir 9 rakaat. Nabi tak buat 2-2. Nabi buat 9 rakaat sekaligus.
Lepas tu rekat ke 8, Nabi duduk. Duduk sebagaimana tayat awal, Nabi baca doa. Lepas doa, Nabi bangun, rekat yang kesmi, 9. Tetap juga satu salam. Wah, saya kaum muslimin dan muslimat bila berbelajar dulu. Nah, kita bina 1-3 rekat, 1 salam. Kita Ya. Cuma segabut je bala orang tu. Tapi tak apa, segabut ada dalil kan? InsyaAllah. Lagipun kalau konsep akal lah, segi akal kan. Bila sebut aku semayang witir 2 rekaan. Bila sebut 2, aku genap tak? Lagi. Dia nampak witir. Dia buat 2. Jadi bila dia nak buat witir tu ganjil kan? Sebab 2 tu kena tak? Boleh faham tu? Kena tambah satu lagi. Itu segi bahasa je. Boleh faham itu? Segi bahasa. Jadi hukumnya apa? Dia terbelok, kita buat 3 rekat, 1 salam. Baik kaum muslimin dan muslimat lah. Apakah dia punya kelebihan kah? Apa dia punya, dia panggilkan ialah awliya, dia antara itu kaum muslimin dan muslimat kelan dalam bab itu. Ya. Kaum muslimin dan muslimat kelan, kalau semalam malam dan lain saya berwitir lah. Malam berwitir. Yang pertamanya ialah Rasulullah kalau dia buat 4 rakaat sekaligus sunat ni, Nabi tak buat tayamum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila buat rakaat semalam sunat 4 rakaat sekaligus, Nabi tak buat tayamum. Tapi kalau kita buat 2 rakaat, di situ ada kelebihan dia. Dari situ 4 rakaat sekaligus. Dari sudut bacaan dan doa ni, kamu sing dan muslimat lah. Itu dari sudut semayam yang lain. Tapi masalah witir ni, bila saya baca betul kitab terbari tu, Ibn Hajar kata, Aisyah kata, aku tak pernah tengok yang Nabi buat 3 rekat, 2 salam. Saya ambil waktu. Boleh faham tak? Nampak witir itu gak ganjil dalam buat itu. Tapi kok mana-mananya adalah boleh belaka dan mengucuma afdal dan tidak afdal. Tapi bila kita tengok hadis kan, bila kita tengok hadis kan, muslim-muslim akhlak, 2 rekaan kan. Tapi kenapa buat witir Nabi buat 5 rekaan, Nabi buat witir 7 rekaan, Nabi buat witir 9 rekaan, kenapa Nabi tak buat 2 rekaan? Lebang kan? Maksud saya, hadis yang pernah Nabi buat witir 5 rekaan sekaligus, kaum muslimin yang 7 rekaan sekaligus, belakang-belakang, tak ada pun cerita hadis dia buat 2 rekaan. Cuma cerita ada Nabi buat sekaligus kan, satu salam. Itu pegangan kuat lah. Lebam ya. Tapi jangan balok lah ini. Muslimin dan muslimat kalian. Itu boleh. Baik. Cuma nak beritahu. Adakah Rasulullah SAW buat 1 rekaan? Wallahu a'lam, tak temu lagi dengan datang tadi itu buat 1 rekaan. Tapi boleh buat. Boleh sebab Nabi dari segi perkataannya. Saya berpandu pada orang tanya, ada ke Rasulullah buat? Kalau orang kata ada tak dalam hadis ni boleh buat 1, itu kita buat 1 lah. Tapi bila tanya ada ke Rasulullah buat pun 1, kamu sebenarnya tak ada. Nanti dia masalah dia. Tapi boleh buat 1 lah. Baik. Perkataan tu dia kata boleh 1 lah. Boleh. Dan ada sebab dari perkataan Nabi, barang siapa yang suka buat kamu sebenarnya dah buat 1, silakan. Buat 3, silakan. Yes. Kalau Nabi yang buat 9 rakaat, witir sekaligus tu, Nabi buat 9 rakaat tu, sudah niat macam ni lah. Aku sembang witir 9 rakaat, kerana Allah Ta'ala. Bangun, berkata mu, bangun rekat tu, bangun rekat dia, bangun rekat tempat, bangun. Dekat ke 8, baru Nabi duduk sekejap, baca doa. Engkau punya tahiyat. Dekat 9, Nabi bangun. Betul boleh 1 salam. Baik. Kita dah tengah hadis macam tu, dia kata boleh ke tidak lagi. Boleh sebab benda yang duduk tu adalah sunat saja.
Kalau misal orang kamu jemit dia nak 9 rakaat tu tak nak duduk rakaat ke-8. Nak apa? Buat boleh. Tapi sunnah dia duduk lebar itu. Habis. Jadi itu sebabnya kalau dipahamkan dua-dua-dua kan. Tapi kenapa Nabi tak buat dua-dua, Nabi buat sekaligus? Itu sedap pendapat itu dibahaskan dalam masa. Yang seterusnya, bila kita nak pergi ke tempat lain, kaum muslimin dan muslimat, kelam bismillah. Khususnya pada solat Ramadan, semua tempat dia akan beritahu. Mana tempat kita solat witir 3 rakaat 2 salam, ada tak ada? Ataupun solat witir 3 rakaat 1 salam. Di Mekah ada tu imam kata gitu kan? Ada tu imam kata, Sudais kata, salat tu witir yang salat tak rakaat bisalam ni wahid. Ataupun al-witir, salat tu witir rakaatain. Tak ada sebut kan? Dia diam je. Di Kenya lagi diam. Muslimin dan muslimat. Jadi kita pun pergilah semayang di Mekah ni, semayang di tempat muslimat lah. Pergi semayang, kita pun niat lah 3 rakaat 1 salam. Tiba daripada Singapura. Tiba-tiba kau muslimin dan muslimat lah. Saya lebih minat 3 rakaat 1 salam lah. Ya. Lebih kuat berpegang begitu. Sebab kata-kata Ibn Hajar tadi, bila ketiga rekat ni, bila pun orang itu tiga rekat, terima Mekah ni buat dua redah. Asyidah. Terima Mekah buat tu, dua. Orang sakit hati suruh. Malam besok pula kita niat dua pula. Mungkin ada dua rekat, tiga rekat, dua salam lah kot. Aku mesti nak witi dua rekat, menantar. Dia buat tiga kali kot pula. Betul-betul. Akhirnya kita marah. Aku sakit hati semua kena Mekah ni. Jadi tak kisah kaum muslimin, tak kisah. Sebab benda rakaat ini dia bukan satu perkara yang wajib disebut. Lebih macam tu. Yang cuma kita percaya witir sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Lebih macam tu. Dan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kalau kita mula-mula yang niat rakaat tu 3 kamu simak tu, tiba-tiba kita nak buat 5 pun tak jadi masalah dah. Lebang tu jadi masalah. Yang mudah-mudahnya kalau dah aku macam tu, dosa niat rakaat kalau nak yakin lagi, aku semangat witir makmum kerana Allah Ta'ala padamu lah tu Imam Sudais. Betul-betul tu. Kalau aku buat 3 lah aku, buat 2 lah aku. Lagi mudah tu. Pada nak elok keliru ni. Kalau misalnya nak berterang rakaat, tak apa, asalkan kita niat yang aku makmum witir ni. Betul rakaat tak jadi masalah, sebab witir tu sebab penyakit sebelah. Kau muslimi dan muslimat kan. Kalau kita kata aku mayang pada zuhur, makmum kepada Allah Ta'ala, tak sebut 4 rakaat pun. So, mayang tu, yang penting ni semayang tu ada 4. Dah sebut 4 rakaat tu, kau wajib. Dia bukan tu. Ya. Jadi mudah-mudahkanlah kalau gitu. Tu imam ni, kita pergi satu masjid, tak kisah masjid mana lah. Dia tak sebut pula rekat-rekat. Aku semayang witir makmum kerana Allah Ta'ala. Aku suka lah tu imam tu buat apa. Ha kan? Dia nak buat imam, kalau dua ilmu ni dia mudah. Dia faham ya? Baik. Ustaz, yang buat 3 masalah sikit, dia ada nas sangat-sangat yang dia dapat. Itu yang dikatakan makna-makna tadi. Itu nas dua-dua. Jadi bila sebut nas, bila tanya bagaimana Nabi semayang malam, maka disebut semayang malam ni matna-matna dua-dua. Boleh faham tu? Bila sebut dua-dua tu kaum muslimin dan muslimat kalian, maka semangat ada tajuknya, ada tarawihnya, ada witirnya, maka tu semayang malam. Maka itu sebab ulama seperti Imam Ahmad dia pukul dua-dua. Baik, cuma itulah dalam hadis Rasulullah SAW kalau buat 3 rekat sekaligusnya, la tusabbil witra bil maghrib. Jangan kamu menyerupi witir dengan maghrib. Maksudnya kalau maghrib itu ada tayang awal, kita jangan buat tayang awal. Itu sebab punca-punca dalil tu ada. Yang punca dalil yang satu, yang sekaligus pun ada dah, ada dalil dah. Solat malam ni, Ustaz, tadi witir pun sampai 11. Tapi amalan Nabi dia buat solat malam, tak lebih kepada witir, tak lebih kepada tiplak kan?
Ya, ya. Jadi bagaimana berapa tahun kau kali buat sembahyang malam yang lain itu tahajud? Ya Rasulullah SAW berwitir 9 rakaat atau 11 rakaat. Lepas tu kamu semalam malam tu dengan witir saja. Maksudnya sembahyang malam Nabi pada malam itu witir saja. Buat 11 rakaat, lepas tu Nabi buat 2 rakaat setelah witir. 2 rakaat tu bukan witir lah. Kamu sembahyang sunat dia, sembahyang sunat. Maka kadang-kadang Nabi SAW malam tu buat witir saja. Ya. Jadi yang pentingnya witir ni jangan tinggal dah, jangan tinggal. Kalau kita rasa kita mungkin malas sembahyang malam, bangun malam, witir tu lepas solat Isyak, qada dan Isyak kita buat. Kalau kita bangun malam pula kita buat sembahyang biar sembahyang malam masuk kena tahajud lah. Jadi tapi kalau sembahyang malam pun tak buat, witir pun tak buat, jadi satu masalah. Kerugian yang besar itu. Bila besar. Jadi kita tengkak kena pengajian dah lama dah. Kita mengajar pun lama. Tuan-tuan belajar pun lama. Dia faham sunat. Buat tak apa. Boleh keluar, boleh pada. Main dah butuh kah? Ya Allah, Allah. Tak kena lah kan. Badan makin naik. Perut makin bunci. Amalan tak ada apa. Betul-betul. Gaji makin naik, betul-betul. Anak makin bertambah, betul-betul. Kan? Tapi, tak ada apa pun yang lebih baik. Kadang-kadang bini bertambah, bayang tak bertambah langsung. Betul-betul. Dia merasa baik. Bertemu isteri ni tak boleh. Tak boleh. Sebab takut ada persapa, adinda, tapi takut kena marah lah. Ada kata kepala gitu. Ingat lagi persapa itu. Baik. Dan seterusnya. Okay. Ali bin Umar wa Ibn Abbas annahuma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-witru raka'atun raka'atun min akhiril lail. Baik. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dan daripada Ibn Umar daripada Ibn Abbas bahawa keduanya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, witir itu satu rakaat di akhir malam. Itu yang dalil katanya witir itu buat satu rakaat. Cuma ada pendapat ulama-ulama fiqh kata kalau kita buat witir ni, kalau muslim nak buat malam tu bangun buat satu rakaat pun elok dah. Tapi lebih baiklah kita buat 3 rakaat sekali. 3 rakaat ataupun kita buat 2 rakaat sembahyang sunat tahajud, 1 rakaat witir. Jangan bangun malam 1 rakaat witir tu yang lain kita buat. Itu dia. Tapi boleh pakai, boleh diterima, tapi tak afdal mana lah. Baik. Tapi walaupun tak afdal mana, lebih afdal daripada orang tak buat langsung. Betul-betul. Kena buat lepas kita buat lah. Jangan tinggal. InsyaAllah. Kalau peringkat mula-mula ni kita buat lepas Isyak pun tak apa. Cuma adalah pendapat ada ulama, boleh tak buat witir ni lepas maghrib? Ni pun ada tak minta ya. Boleh tak buat witir ni lepas maghrib? Baik. Lepas sangat kata tak boleh tu. Di kalangan ulama-ulama hadis kaum muslimin boleh buat. Di dalam satu bab, apabila kita ni dalam keadaan kita musafir kan, dan kita semai jamak, iaitu menjamak maghrib kita buat, dan kita jamakkan kaum muslimin dan muslimat kalian Isyak dalam waktu maghrib. Apabila kita buat Isyak dalam waktu maghrib, maka kita boleh buat witir selalulah. Sebab di kalangan ahli hadis ni dia memahamkan kaum muslimin bahawa witir itu selepas Isyak. Ada dalam hadis itu witir ba'da Isyak.
witir ni lepas isyak. Kan? Apabila witir tu lepas isyak, kena pula isyak tu kita buat jamak lewat waktu maghrib, maka boleh buat witir lah. Boleh terima itu? Boleh terima lah. Saya ada kata gitu. Tapi ada juga kalau mereka tidak setuju bermaksud witir lepas isyak, witir tu iaitu bila masuk di waktu ini, waktu isyak. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian pada tengok Johor menghadisi kata kalau orang tu buat jamakkan isyak dalam waktu maghrib, boleh buat witir lepas itu walaupun dalam waktu maghrib. Tapi kalau tak ada jamak macam tu tak boleh lah. Amin. Ialah kaum muslimin dan muslimat kalian kadang-kadang benda itu ada kemudahan yang Allah Ta'ala beri, maka kita ambillah kemudahan itu. Banyak kelebihannya kamu ni. Allah Ta'ala itu witir. Allah Ta'ala suka pada witir. Gitu. Kamu semina, kamu semaklah. Kau tu tak sebut dah. Kalau kita masuk surga spesial, masuk surga tak sebut dah waktu. Memang ada ganjaran dia dah. Orang yang kaum muslimin dan muslimat kalian dalam permasalahan melakukan solat banyak ni memang dia di antaranya. Itu sebab Rasulullah SAW membanyakkan sujud di antara witir. Ada satu hadis Nabi SAW, seorang ahli sufah. Allah saya lupa dah nama dia, kaum muslimin dan muslimat kalian, seorang ahli sufah ni duduk sahabi Masjid Madinah. Jadi permasalahannya bila Rasulullah SAW bangun tengah malam, dia pun cepat-cepat ambil air untuk Nabi berwudu. Nabi pun ambillah air daripada para sahabat tadi yang satu bijana itu. Lepas Nabi wudu, dia kata kepada para sahabat itu, apa yang kau nak minta pada aku? Apa nak minta pada aku? Lalu akhirnya kaum muslimin dan muslimat sahabat itu kata, ya Rasulullah, aku nak jadi pengiring engkau dalam surga. Dan jadi pengiring kau dalam surga. Lalu akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, apa yang berlaku ya? Itulah Allah kata, apa lagi kau nak minta? Tak ada dah orang tu ya. Itu dia. Maka Nabi kata, banyak kalah sujud. Banyak kalah sujud. Tapi kerana lebihnya semangat witir dan kaum muslimin dan muslimat kalian pada semangat sunat-sunat yang lain. Sebab ni witir ni adalah ganjil. Ganjil. Allah Ta'ala adalah ganjil. Kerana Allah Ta'ala itu satu ganjil. Maka Allah Ta'ala suka yang ganjil. Maka itu sebabnya bila semangat witir ni kita ganjil, bahawa itulah semangat air mayang yang Allah Ta'ala amat suka. Itulah kelebihan dia. Banyaklah kaum muslimin dalam bab itu, apakah kelebihan solat witir ni daripada solat-solat yang lain. Kalau nak bicarakan hati itu, kaum muslimin dan muslimat kalian, nama disebut oleh Allah Ta'ala. Kita tak nama disebut oleh Allah Ta'ala. Nama ini disebut. Bahkan bukan macam disebut. Allah Ta'ala tunjukkan pada malaikat, itu dia hamba ku. Allah Ta'ala sebut nama dia. Main nama disebut dia seronok pada kaum muslim. Ada satu hadis ya. Allahu salam. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni kaum muslim dan muslimat lah. Satu hari bila turunnya ayat lam yakunil ladina kafar. Itu ayat tu. Jadi akhirnya bila turun ayat tu pada Nabi, selalunya bila ayat Quran dia turun, Nabi turun baca langsung depan sahabat. Tapi bila turun ayat lam yakunil ladina kafar, Nabi tak baca. Jibril tak suruh baca. Jangan baca lagi wahai Muhammad. Kerana Allah Ta'ala kan berkata, yakni jangan baca ayat ini melainkan ada di Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi tangguhkan bacaan ayat dalam Ibn Ladin yang kefaru. Tapi apabila Ubay bin Ka'ab datang, baru Nabi baca, baru tadi dia turunkan pada aku ayat lam yakun ladin yang kefaru. Kata Rasulullah, wahai Ubay, Allah Ta'ala menyuruh aku baca ayat ini ketika kau ada. Lalu akhirnya itu keistimewaan Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay kata, ya Rasulullah, tengok sebut nama kan. Ya Rasulullah, adakah Allah Ta'ala sebut nama aku
ada tak Allah sebut nama aku? Ya, kata Rasulullah. Lalu Ubay menangis. Ubay naik kerana Allah Ta'ala sebut nama dia. Jadi kita nak tak Allah Ta'ala sebut nama kita? Nak kan? Bangun malam, solat malam, buat witir, insyaAllah. Tuhan sebut nama. Sebut nama dia kalangan mereka. Kamu sendiri dah musibah. Itu yang cantik buat witir tu, kamu sendiri musibah. Allah kan, Allah Ta'ala sebut nama kamu sedar lah. Ha? Ya ni barang siapa tidak witir. Naam naam. Walakin fi hadhihi fi khilaf nisbatil sahih wa dhaif. Baik. Jadi permasalahan ni dah kaum muslimin dan muslimat kan. Dalam bab dan kita sambung ya. Jadi disebut akan nama ni. Cantiklah Allah Taala sebut nama macam tu. Kita ni kaum muslimin tak salah. Bila Allah Ta'ala tebuk nama kita depan mereka, satu nikmat. Macam saya sekolah dulu kaum muslimin. Sekolah dulu bila hari ikhtifal, yang ni hari penyampaian hadiah. Mak bapak semua datang ke hari penyampaian hadiah ni. Hari akhir sekolah, penyampaian hadiah. Buat di pentas, terima hadiah. Nombor satu kena pula hadiah ketika tu satu dengan tiga je, empat dah. Berjedak tu. Jadi kita nak tanya sangat kaum muslimin dan muslimat kan. Naik pentas tu disebut derajah tiga. Nombor satu dalam peperiksaan. Kita tak boleh nombor tiga. Nombor tiga tak boleh. Masa berlaku nombor sembilan, nombor enam, nombor sepuluh tak boleh buat. Jadi nama tak disebut. Tapi saya pilih dan juga nak juga nama disebut oleh guru besar ni. Depan mak bapak, naik pentas pula musim-musiman. Apakah hadiah yang aku boleh? Akhirnya, nak main sepak bola raga, kita tak pandang lagi. Tak boleh, tak boleh hadiah. Jadi hadiah yang boleh-boleh, itu hadiah kedatangan penuh. Boleh faham itu? Hadiah kedatangan penuh. Jadi ayat di jurus sekolah saya dia hadiah kedatangan penuh. Kau mesti. Hadiah kedatangan penuh. Sekian-sekian sebut nama. Naik juga bentar. Baik. Kata dia sekolah juga hadiah tak ada kedatangan penuh. Ada. Ada juga. Baik. Jadi kau mesti jemaah tagemannya. Saya dah tahu. Saya dah tahu. Jemaah beda datang padu pun. Ada tulis nama datang. Jadi derjah lima hadiah kedatangan penuh. Muhammad Zain bin Muhammad Nuh. Naik pentas orang tak kira nombor satu nombor dua dah. Atau boleh hadiah tu dulu je. Tidak ada masalah. Ini bayang kalau Allah Ta'ala sebut nama. Dan witir ni ke kaum muslim dan muslimah. Kerana memang lepas tu solat ni dia ada bau. Solat ni dia ada bau. Kaum muslim-muslimah. Jadi nak tahu semayang kita bau sedap ni, buatlah yang wajib, buatlah sunat. Di antara witir dan Nabi siapa kata al-witir wajibun wajib hakun ala kulli muslim. Wajib itu ala al-haq kata wa islam. Baik. Ambillah. Ya. Insya-Allah kita sambunglah hadis ni pada bulan akan datang. Ya. Ambil. Wallahu a'lam. Berubah-ubah. Satu hari, main jerak dengan berubah-ubahlah. Iaitu umur panjang setahun, kita bertambah amal ibadat kita. Sebagaimana Rasulullah menyatakan sebaik-baik manusia bila panjang umurnya, bertambahlah kebaikannya. Itu baik di manusia. Bila panjang umur, kaum muslimin dan muslimat kelak, bertambahlah kebaikan. Jangan berpanjang. Lalu itu dalam hadis, Imam Nawawi ni terbalik sikit hadis ni bagi faham lebih jelas. Maka sejahat-jahat manusia bila panjang umurnya, maka jahat pula perangai dia. Ya. Makin panjang umur, ya Allah, makin jahat kaum muslimin. Dia tak tahu mana kesalahan dia. Dia tak ada malu. Cuma ada kemaluan saja. Dia tak ada malu. Saya cukup menyampah, ya Allah, sampai sing-sing baju. Kita
wanita kena mempertahankan perjuangan kita mati-matian. Tuin sembah juga. Saya berfikir memanglah mati-matian. Kalau tak tahankan mati-matian, maka terbongkarlah rahsia 252 juta projek dulu. Betul tu. Atau disingsing tangan. Cik Rahim lebih maklum daripada itu. Dia faham tu. Wallahu a'lam, cukup. Ini cerita yang macam ni. Maka aku lakau lihadah wa astaghfirullah nazim. Li wa lakum subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.